pandemi COVID yang terjadi di Indonesia dan seluruh dunia ini memang mewajibkan kita harus menjalani proses percepatan, adaptasi, dan kolaborasi. Baik di bidang kesehatan, pendidikan, seperti yang disampaikan Pak Rudiantara, dan tentu Ibu Rektor, dan juga tentu di secara kegiatan usaha nasional. Karena memang belum pernah ada kejadian multidimensi seperti yang kita alami ini sebelumnya. Di mana kebanyakan yang kita alami pada saat sebelumnya ada yang istilah krisis ekonomi. Lalu ada yang krisis kesehatan sebelumnya. Tetapi karena penetrasi daripada globalisasi sebelumnya belum seluar biasa hari ini, apalagi dengan ada peningkatan traveling dari orang di sana-sini di tahun 1918, ya beda dengan tahun sekarang, tentu ini menjadi hal yang baru buat kita semua. Karena itu juga kompleksitas daripada penanganan kesehatan dan ekonomi menjadi hal yang tidak mudah diuraikan. Dan tentu ini challenge buat kita semua, baik dari pemerintah maupun tentu masyarakat secara menyeluruh. Apakah ditanya ada formulanya? Saya rasa tidak ada formula yang tepat. Kalau kita lihat bagaimana negara besar, menengah, kecil, negara kaya, negara miskin, negara kepulauan, negara yang memang satu pulau, semuanya juga sedang mencari jalan formula yang terbaik untuk masing-masing negara. Karena itu tentu hal penting yang harus kita tangani sejak awal, memang dari awal, yaitu kesehatannya terlebih dahulu. Baru kita bicara untuk mengenai ekonomi. Tentu kita juga jangan menyanyiakan situasi seperti ini, bagaimana kita tadi yang sudah saya sampaikan sejak awal, justru harus menjadi sebuah kebangkitan buat bangsa kita, bangsa Indonesia, agar bisa lebih mandiri, lebih solid dalam menghadapi hal ini. Peningkatan disiplin, dan juga bagaimana kita bersama-sama mesti bersatu, menjadi satu kesatuan untuk menghadapinya secara baik. Di semua lini. Di slide berikutnya bisa ditampilkan adalah bagaimana kita melihat tren. Apakah tren penyembuhan kita dalam penanganan COVID baik? Saya rasa dalam penyembuhan baik. Karena kita tidak berbeda jauh dengan rata-rata dunia. Negara besar seperti Amerika pun sangat jauh dibandingkan dengan rata-rata dunia. Tetapi tentu ini yang saya tekankan kemarin mengenai fatality. Memang kita masih tinggi. Karena itu penekanan fatality ini menjadi sebuah fokus yang penting buat kita bersama. Sangat berat untuk seorang orang tua kehilangan anaknya. Sangat berat seorang anak harus kehilangan ibunya, bapaknya. Suami kehilangan istri. Istri kehilangan suami. Bahkan sebagai negara, kita juga kehilangan tokoh-tokoh dan pemikir-pemikir besar kita yang tidak mudah digantikan. Karena itu, fatality menjadi hal yang penting buat kita bersama-sama memfokuskan juga. Dan tentu hal ini tidak mungkin sukses kalau tidak kita lakukan bersama-sama antara pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia.